Cuckoo! What is raining today? Water. Yeah. Yeah. Oh my God, answer! What? It said yeah. Yeah. You say yeah. Yeah, it's her. Oh my God, is a woman? Yeah. Mungkin ketika kita melihat tayangan setelah video ini, kita akan berekspresi sama karena tayangan ini berisi alat-alat yang super inovatif dan membanggakan. Yuk, mari ditonton. Welcome to new our playlist Literally Funfic. Dan lo yang nonton video ini wajib beli kalau duitnya ada, biar gak nyesel karena udah tahu ternyata ada alat super yang membanggakan ini ya guys. Yang pertama, Kailo Sikoyo versi Fancy. Ya, untuk mengatasi rasa sakit hanya dalam beberapa detik. Alat ini gak bisa dipakai buat ngatasin sakit hati ya, karena putus cinta atau dimarahin bos, padahal yang salah partner kerja, atau mungkin support system yang sebenarnya gak support lo. Alat ini tuh buat meredakan sakit otot atau terbentur, atau mungkin habis berolahraga, cedera ringan lah. Bisa dibilang Koyo versi Fancy ini, karena saking canggihnya, mereka menggunakan nanokapasitors untuk mematikan rasa sakit. Desainnya juga futuristik banget bukan? Nah, untuk harga Koyo Fancy ini sekitar 1,4 juta aja loh. Yang kedua, Screen Clean si pembersih layar. Alat pembersih layar smartphone maupun tablet ini nggak dipakai buat bersihin layar yang bekas coli ya guys. Jadi ini dipakai buat bersihin debu, ringat, atau noda, atau lainnya lah yang bikin layar HP jadi nggak enak buat digesek. Maksudnya itu diusap. Nah, alat ini tuh penting banget buat lo si perfeksionis jaksel dengan handphone boba ya. Ya, karena HP bagus, perawatannya juga wajib bagus dong. Untuk bisa dapetin alat ini hanya dengan ya kurang lebih 300 ribu rupiah aja lah. Yang ketiga, Bandik si tembakan pembetul yang jenius. Buat lo yang suka bikin salah, atau ini bisa banget buat betulin hasil ulangan lo yang jelek. Enggak deh, ini tuh alat sejenis lem, tapi dia bukan lem, karena pemilik produk ini yaitu brand Bondik sendiri tidak mau disebut lem. Fungsinya buat membetulkan barang elektronik seperti contoh kabel casan. Tapi nggak itu aja, Bondik juga mengklaim bahwa bisa digunakan di permukaan apapun. Selain itu, tembakan pembetul ini memiliki sinar UV yang mempercepat keringnya cairan yang dikeluarkan dari tembakan ini. Jadi dah pastilah ya, canggih dan sangat memudahkan urusan kita dalam betul-membetulkan dunia ini. Tapi bukan untuk membetulkan hubungan ya. Bandik ini sendiri dihargai kurang lebih 300 ribuan. Lanjut. Yang keempat, Pips Carbon Technology si pembersih kacamata super. Ingat ya guys, buat yang sering cerut di muka ceweknya yang pakai kacamata, please don't do that, karena kacamata itu mahal, apalagi lensanya. Yo, gue di sini mau rekomend alat ini bukan buat itu, tapi untuk noda yang annoying sehingga tampilan kita tuh nggak fresh looks, apalagi kalau kacamata kita Oakley, Adidas, Nike, dan brand besar lainnya yang bisa kita pakai buat nongki-nongki lah, buat pamer. Nah, dengan alat yang dilengkapi carbon cleaning teknologi NASA ini, yang dipakai untuk bersihin lensa di stasiun angkasa ini, wah, canggih bukan? Kacamata kita jadi berasa kacamata super. Dan jelas dong, bisa membuat kacamata lo perfect. Tapi ingat, karena pasti ada barang, ada harga.
Tapi worth it kok, hanya dengan harga 300 ribuan kamu bisa dapetin Pips Carbon Technology ini dan bisa bersihin kacamata kamu, dan kamu bisa pamerin lah ya, karena apa, dilengkapi dengan carbon cleaning teknologi milik NASA. Oke, semua barang source-nya ada link di bawah ya. Gimana? Gokil kan alat-alatnya? Nantikan video selanjutnya, karena masih banyak banget nih, Pak Ijo punya banyak bahan. Kalau suka video ini, like dan subscribe. Kalau enggak, silakan share. Thank you.